Seramai 68 guru Kementerian Pendidikan terlibat dalam program pendidikan untuk kanak-kanak rumah amal Global Ikhwan Service and Business Holdings GISBH yang sedang mendapat perlindungan pihak berkuasa mulai 1 Oktober lalu. KPM dalam kenyataan memberitahu program pendidikan itu dirangka khusus untuk memberi akses pendidikan formal dan berstruktur kepada kanak-kanak berkenaan bagi mengelakkan keciciran pembelajaran. Ia menggunakan kit program transisi tahun 1 dan modul program intervensi minda sihat Prisma. Kit terbabit memberi penekanan kepada aspek sosioekonomi, kognitif dan fizikal kanak-kanak bagi membina keyakinan diri dan seterusnya sebagai persediaan holistik termasuk penguasaan literasi serta numerasi. Modul yang digunakan turut menerapkan elemen kesedaran tentang potensi diri dan memupuk keseimbangan kanak-kanak terbabit dari aspek jasmani, emosi, rohani, sosial serta intelek. Sebelum ini, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata KPM akan mengambil alih pendidikan bagi lebih 300 kanak-kanak yang diselamatkan menerusi OP Global. 11 September lalu, lebih 400 kanak-kanak dan remaja berusia setahun hingga 17 tahun diselamatkan dari 20 rumah amal dikendalikan GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan.